pemasangan di C814. Kita sediakan satu backrest, dua set rail kiri dan kanan, satu kaki hadapan, satu cushion seat, 6 batang JCBC screw, wood dowel, screw untuk seat dan Allen key. Step pertama, masukkan wood dowel ke dalam lubang ini. Setelah masukkan wood dowel, ambil kaki kiri, kaki kanan, masukkan di sini, kaki depan. Dan kaki kiri di sini. Dan ambil skru JCBC dan masukkan di lubang skru. Dan ambil Allen key dan ketatkan. Jangan terlalu ketat. Setelah selesai pasang kaki hadapan, ambil kaki hadapan dan letak di backrest. Dan ambil JCBC screw dan masukkan di lubang skru yang disediakan. Dan ikat skru. Untuk pastikan set rail anda pasang dengan betul, pastikan skru untuk seat betul-betul ngadap ke atas. Macam ni. Dan ni. Step terakhir, ambil cushion seat, letak di atas permukaan yang rata. Dan ambil kerusi, letakkan di atasnya. Setelah kedudukan jadi begini, ambil skru untuk seat dan masukkan di setiap lubang-lubang yang disediakan. Dan ambil screwdriver untuk ketatkan semua skru. Setelah skru siap dipasang, terbalikkan kerusi dan kerusi anda sudah sedia untuk dipakai.